Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita sambung part 2 operasi bergabung, tambah dan tolak yang melibatkan pecahan, iaitu nombor, nombor bulat, nombor bercampur dan pecahan wajar. Okey, jom kita saksikan. Okey, kita tengok operasi bergabung, pecahan tambah dan tolak. Ya, kita dah belajar pasal box mess, iaitu turutan sekiranya berlaku bergabung, operasi bergabung. Selesaikan yang dulu bracket, yang kedua darab dan bahagi, yang ketiga level yang ketiga itu tambah dan tolak. Jadi yang kita nak belajar ni tambah dan tolak. Jadi tambah dengan tolak, sekiranya ada operasi bergabung, kita selesaikan soalan, maknanya operasi yang datang terlebih dahulu. Okey, jom kita saksikan contohnya. Okey, kita tengok contoh 1. 3 tolak 1, 1 per 2 tambah 3 per 8. Okey adik-adik, jadi untuk memudahkan kerja adik-adik, kita dah belajar tadi, iaitu operasi tolak dan tambah. Macam mana, yang mana kita nak selesaikan terlebih dahulu? Iaitu selesaikan yang awal, iaitu yang datang dulu. Sebab tambah dengan tolak level dia sama. Jadi kita buat kurungan untuk memudahkan kerja adik-adik. Iaitu kita selesaikan operasi yang mana datang terlebih dahulu. Okey, kita selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Kita guna kaedah pinjam. 3 kita akan tukarkan dia kepada 2. Jadi kita pun tengok sebelah ni 2. Kita akan buat 2 per 2, iaitu 3 kita ditolak dengan 1, kita dapat 2. Okey, boleh? Faham? Jadi tolak, tulis tolak, 1 tulis 1, 1 per 2. Okey, dah pinjam ni adik dah mahir itu kan, dah ajar. Kurungan balik, salin semula yang di atas, tambah 3 per 8. Jadi ni kita dah samakan, kita telah selesaikan dalam kurungan dulu. Lepas tu kita selesaikan dalam kurungan dulu, kita akan dapat 2 tolak 1 kita dapat 1, 2 tolak 1 pun kita dapat 1. 2 pecahan sama, penyebut dah sama, memudahkan kerja adik-adik. Selesai dalam kurungan terlebih dahulu. Okay, tambah 8. Okey, baru kita boleh start buka kurungan yang telah kita selesaikan dalam kurungan tadi. Itu 1, 1 per 2 tambah 3 per 8. Okey, di sini adik-adik tengok penyebut dia. Penyebut dia, okay, ini biar jelas. Okey, 1, 1 per 2 tambah 3 per 8. Penyebut tak sama. Jadi ada kena selesaikan dahulu. Penyebut pastikan sama. Jadi macam mana nak pastikan penyebut sama? 2 darab berapa kali dengan berapa dapat 8? Adik-adik akan dapat 2 darab dengan 2 darab dengan, okey, guna pen merah, mata merah. 2 darab dengan 4 untuk menghasilkan 8. Sebab kita nak samakan dengan 8, atas ni pun darab dengan 4. Jadi adik-adik akan dapat, dapat sama balik 1, 1 darab 4, adik dapat 4, 2 darab 4, 8, tambah 3 per 8. Okey, di sini barulah adik boleh selesaikan, sebabnya penyebut dah sama. Barulah boleh. Jadi sama dengan 1, 1, 4, tambah 3, adik dapat 7 per 8. Okey, pastikan pecahan jawapan dalam bentuk termudah dan pecahan wajar. Okey, telah memenuhi syarat, jadi inilah jawapannya. Okey, jom saksikan contoh kedua. Okey, kita saksikan contoh yang kedua. Sekiranya tak faham lagi contoh pertama, tengok contoh yang kedua dah. Ya. Yeah. Contoh kedua, 2/3 tambah 1/5 tolak 1/2/5. Okey, kita tengok ada operasi tambah dan operasi tolak. Kita selesaikan yang mana datang terlebih dahulu. Jadi yang mana terlebih dulu tambah, kita akan selesaikan tambah terlebih dahulu. Okey, caranya ialah kita tengok penyebut tak sama. Jadi macam mana kita nak pastikan dia sama? Sama ada guna kaedah darab sebelah atau darab silang. Okey, betul, iaitu kita akan gunakan kaedah darab silang. Sebabnya 3 berkali berapa dapat 5, kita tak jumpa. Jadi kita terpaksa gunakan kaedah darab silang, iaitu 3 darab dengan 5 dan atas pun darab dengan 5. Jadi silang, 5 darab dengan 3, 1 pun darab dengan 3. Jadi kita selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu. Kita akan dapat 2 darab 5 kita dapat 10, 3 darab 5 kita dapat 15. Tambah, kita tulis tambah,
1, kita tulis 1. 1 dat 3, 3. 5 dat 3, 15. Okey, selesaikan dalam kurungan terlebih. Ini 1 ni. Okey. Ini tolak ni kita salin lah. 1 tolak 2 ke 5. Okey. Yang kedua, step yang seterusnya adik-adik pun selesaikan dalam kurungan kan? Iaitu 1, tulis 1. Dia nombor bercampur. 1 tulis 1. 10 tambah 3, 13. Dia ada dapat 13. 15 penyebut 15. Jadi ini dalam kurungan dah selesai. Jadi bila dah selesai dalam kurungan, boleh. Jadi kurungan dah selesai, kita nak tolak kan? Kita nak tolak 1 2 per 5. Jadi ini melibatkan satu operasi, kita dah boleh buka kurungan ataupun nak saling bawah tak apa, buka kurungan lalu tak apa. Okey. Jadi ni tolak. Tolak. Operasi yang kedua, kita nak selesaikan operasi yang kedua. Kita tengok penyebut 15, di sini 5. Macam mana kita nak samakan, ada tak 5 darab berapa dapat 15? Adik akan dapat. Dapat apa? 5 darab. Okey, tulis dengan marker ni. 15, 5 akan darab dengan 3. Sebab kita nak samakan penyebut. Sebab kita kena tengok nombor kecil, tengok nombor besar. Kita pun nak samakan macam mana. Guna kaedah darab sebelah atau darab silang. Jadi di sini kita guna kaedah darab sebelah sahaja. Sebab dia dah sama. 5 dah 3, dapat 15. Jadi automatik atas dia pun darab dengan 3. Jadi sama dengan di bawah lagi. Kita selesaikan yang ni dulu. 1, 13 per 15. Salin dulu, tolak 1, 2 dah 3, kita dapat 6. 5 dah 3, kita dapat 15. Okey, penyebut dah sama. Penyebut dah sama ni lah matlamat dia. Bila penyebut dah sama, memudahkan kerja adik-adik, iaitu 1 tolak 1, 1 tolak 1, sifar. Okey, sifar. 13 tolak 6, 7. 15, memang penyebut 15. Okey, jadi jawapan dia 7 per 15. Pastikan pecahan wajar dan bentuk termudah. Ini dah bentuk termudah dan pecahan wajar. Okey, assalamualaikum.